Pemirsa, tol Cisumdawu seksi 1 Sumedang Jawa Barat mulai dibuka pada pagi ini pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Selama 2 minggu, tol Cisumdawu dapat digunakan secara gratis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka tol Cisumdawu seksi 1 di Desa Cibesi, Sumedang Jawa Barat. Tol sepanjang 11 km yang menghubungkan Cileunyi hingga Pamulihan Rancakalong ini dapat digunakan secara gratis selama 2 minggu. Nantinya, tol Cisumdawu akan dikenakan biaya Rp1.000 per kilometer setelah 2 minggu masa uji coba. Sudah bisa dioperasikan mulai hari Selasa besok jam 6 pagi. Ya. Sampaikan masih gratis, bebas biaya selama 2 minggu. Setelah itu, kita tunggu masukan dari masyarakat, kurang lebihnya apa, dan akan dioperasikan penuh ya. Sambil menunggu bulan Juni, kalau tidak ada halangan, seluruh tol Cisumdawu itu akan terkonek, tersambung sampai Cipali, di mana kemarin kita lihat Cipali ke bandaranya.